Hai semua, welcome back to my channel, Rizky. Ini aku akan membuat tutorial aku cara bermake up. Sebelumnya aku gak pernah make up, jadi maaf ya kalau misalnya agak salah, agak jelek hasilnya karena sama sekali aku gak pernah make up. Oke, kita coba di sini ya cara make up ala Rizky. Nah, ini udah rata. Biasanya aku langsung pakai bedak. Biasanya aku langsung taruh ini bedak baby dulu. Bedak baby. Tinggalan sama bedak baby. Putih. Nah, mana foundationnya dari ini? Wardah. Terbalik. Tebal banget, kelihatan bedanya ini putih banget. Biasanya aku langsung pakai eyeliner, aku nggak mau pakai merah-merah, terus masuk tangan langsung pakai eyeliner. Aku dari Indonesia yang mahal-mahal banget tuh. Lihat ya, mereknya juga aku gak tau. Oh my god, ini aku gak bisa sebagainya. Sebenarnya sih aku gak bisa pakai eyeliner. Aku baru pertama make up. Lengket kosong. Oh my god. Oke, aku cuci muka. 60 menit kemudian. Aku emang gak bisa pakai eyeliner. Eyeliner itu susah. Aku paling gak bisa pakai ini sebenarnya. Jadi miring-miring. Pakai enggak ya sementara ya, coba bisa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada lagi udah kering. Ini belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
lumayan lah. Susah nih. Lebih ke Leon yang tahu caranya pakai eyeliner gimana, bagusnya pakai yang gimana bentuknya, komen ya. Tuh, oh, jadi susah tuh, jadi begini ya. Lumayan lah. Aku tuh emang gak bisa make up, aku gak pernah make up. Undangan aja aku gak pernah. Maskaranya gimana lagi nih? Jadi mana nggak kelihatan maskaranya? Ya nggak ada. Nah, gimana sih? Aku belajar make up nggak pernah bisa. Susah ya. Pantes gitu kadang ada orang-orang yang make upnya sampai 1 jam. Ternyata begini susahnya. Ya sudahlah, nikmatin aja. Aku patah dibikin anak-anak tuh, patah. Sedar baru beli tahu. Tuh, pakai ini ya, ke family kita. Salah sebenarnya, ini dulu baru pakai eyeliner. Gak pandai make up, bangun sih. Istilahnya ini adalah blush on. Istilahnya ini blush on. Ada kali ya, kayak lipstick deh. Coba kalau kita pakai ini lagi. Ingat ide aku ini. Oke. Jadi nggak ada perubahannya. Kalau alis aku emang nggak mau pakai alis, aku nggak bisa gambar alis. Eyeliner aja susah, apalagi alis. Hasil makeupnya begini. Kalau perubahan gak ada kan, sorry ya kalau jelek tuh begini doang, gak bisa dandan.
Sering belajar sih, cuman gagal-gagal mulu. Kasih tips dong. Ini tips dari aku. Jangan lupa komen ya di bawah biar aku tahu tips dan alat make up yang bagus untuk aku sebagai pemula. Oke, bye bye. See you again di video selanjutnya. Bye bye.